Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat di launchingnya PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, sekaligus ucapan terima kasih kepada beliau bahwa di penghujung tahun beliau masih menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan-kunjungan kerja sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk lebih dekat kepada masyarakat, termasuk juga meluncing PTSP dan Biro Konsultasi Haji dan Perkawinan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara ini. Sebenarnya bahwa kita sudah mengetahui bahwa PTSP merupakan sentra pelayanan di setiap instansi, dan kantor wilayah Kementerian Agama telah menetapkan dan berketetapan untuk menjadikan PTSP ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, kita berharap bahwa seluruh jajaran Kementerian Agama baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk menjadikan PTSP ini menjadi wadah untuk pembinaan-pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih profesional dan berbasis IT tentunya. Sebuah keniscayaan bahwa pada dasawarsa birokrasi ke depan tentu sangat lekat dan dekat dengan IT untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, kita juga berharap bahwa pada masyarakat luas untuk melakukan partisipasi dan kolaborasi sedemikian rupa ya, kepada Kementerian Agama, dan kita menyediakan diri dengan sepenuh hati, dan mudah-mudahan PTSP menjadi ruh dari penguatan pelayanan yang memang kita cita-citakan. Kita juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang selama ini telah bekerja dan bermitra dengan baik kepada kantor wilayah Kementerian Agama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan bravo kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Assalamualaikum